Okay, welcome back guys. Saya Zalaka in the house, Manila, Filipina. So, destinasi seterusnya yang aku nak kongsikan kepada anda semua adalah Taman Jose Rizal, Jose Rizal Park ataupun Tugu Jose Rizal. So, aku merasa amat bangga dan juga berbesar hati kerana Filipina menggunakan nama aku untuk main ambil gambar apa semua. Tapi malangnya mereka tak tahu siapa itu Rizal. Akulah Rizal di sini. Masing-masing ambil gambar di sana. Tapi yang Rizal sebenarnya ada kat sini. So, aku bersyukur juga mereka tak kenal siapa aku. Dan aku boleh bergerak bebas tanpa ada siapa-siapa yang ganggu aku. Dan kawan aku pun dah hijau dah. So, tak ada bunyi-bunyi yang orang panggil apa, merosakkan video aku. So, tempat pelancongan seterusnya di Manila, Filipina. Taman ataupun Tugu Perkhidmatan bagi Jose Rizal. So, seperti mana yang aku cerita pada hampa semua kemarin dengan satu video di kawasan penjara di Manila, Filipina ni, di mana Jose Rizal ni merupakan seorang pahlawan tempatan yang berjuang, yang menentang penjajah yang datang daripada Spanyol dan sebagainya untuk memerdekakan tanah air Filipina ni. Namun malangnya Jose Rizal telah pun ditahan dan juga meninggal di dalam sel penjara yang apa ni, dalam video aku sebelum ni. So, dengan itu kerajaan Filipina telah mengabadikan Jose Rizal ni untuk diadakan satu taman bagi memperingati jasa Jose Rizal memperjuangkan tanah air mereka iaitu Filipina daripada penjajah-penjajah yang menjajah bumi Filipina ni. Ada yang sejarah ni lah yang bagi apa, bila kita cerita ke orang, ia akan membuatkan orang begitu teruja nak dengar. Sebab sejarah tak akan mengubah segalanya. Jadi, namun walau bagaimanapun, kita tak boleh untuk nak samakan sejarah yang lama dengan keadaan yang sekarang ni. So guys, so destinasi seterusnya kalau hampa ada di Manila, di Taman Jose Rizal. Rizal Akhir in the house, Manila, Filipina. Colorful. So guys, now welcome back. Saya dah lahir in the house where they want. Bego. Okay, kita ke persimpangan ni saja. Kita berada di persimpangan dilema. Kita nak ke kanan ke atau nak kiri? Yeah. Haluan kiri ke haluan kanan? Tapi orang tua-tua pesan kanan lah. Kanan. Kita kalau kita tak boleh buat keputusan, kita buat pilihan tu. Sama ada kanan tu pun pilihan. Kita dahulukan yang kanan. Dan kalau tak boleh buat pilihan juga, kita baling apa, rumput. Rumput. Di sini. Kita tengok siapa yang menang. Dari eskalator. Auto sensitive warning. Ini jalan keluar kan? Emang kita putar balik ni. Okay, terowong yang seterusnya guys. Welcome back. Terowong yang seterusnya, terowong ni biru dan merah, BN. Tadi kita masuk PAS dan juga PKR. Sekarang kita berada dari lorong Barisan Nasional. Sebelah ni. Oh, sebelahnya. Kita sedang mencari pasar malam. Pasar malam.
So kita patah balik ya. Warga Rasulullah belum dijumpai. Patah balik. Nah, patah balik lah. Patah balik ya. Lebih depan. Lima. Musim perayaan Christmas. Christmas. Apa ni? Kenapa musim perayaan Christmas? Ni banyak, banyaklah noh aksesori nah, Christmas. Ya, banyak beli Christmas, banyak diskon. Lihat tengok timing, kira jualan murah aku. Haji, kita ada mana Haji? Saya tengah tengok kucing di atas. Kucing aja. Yang mana dia boleh baring ke atas? Haji, kita cari baju rok ni ya. Seperti biasa, itulah, ya. itulah. Tempat utama mau dicari. Sebelum kita tinggal tipis. Lagi masih tempat cari. Cikgu? Ya. Kita macam ada di mall yang besar di Asia ni. Bila lagi nak sampai cuci-cuci di mata dahulu. Lepas ni kita cari tempat makan. Apa lah. Di kitchen belakang oh, di tadi tadi Haji kita tengok kucing tu tidur atas tu. Sekarang tu. Ada anjing tu. Di kitchen pernah berlakon di sini. Di tempat senang tidak ada mati. Rasanya saya pun boleh buat skan yang macam. Ini kan? Ya. Sini kan? Terus turun. Dapat buka dia. Okey. Ni satu mascot mascot Mall of Asia, nama dia Mimi. Oh. Ini adalah penerangan dia in friendship of Mimi and Momo. Momo di bawah, Momo di bawah. Mimi ni adalah sejarah dia dah. Non grumpy breeding mom of all neighborhood and she has Oh, yeah. Kumpul, betina, betina. Betina, betina. So, eyebrow and princessy male. I cannot read many more. Many more, many more. So, so we just a video to our viewer. So, you can read that one. And then how about the hair? Yeah, the real one. No, the one. It's the... This one the real bulu anjing? No. No 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 no. Oh, no no no. Factory. Factory ya? Yeah? Yeah. Oh from factory. Sa. Kita habis di 84. Simon. So, okay, Mimi and Momo. Yang ini Mimi sebenarnya sekarang dia tengah berehat. Dia tengah mengandung 9 bulan. Hasil daripada kerja keras dengan Momo lah walaupun tapi Momo anjing. Ya, walaupun unusual friendship. Oh. In Manila everything is possible. Okay. Right. No, I understand. So that's why lah. Yeah. Mimi in the second floor, but the Momo first floor. Wow. But in night so they are together. Yeah. Only morning and afternoon. They are different floor only, but night only one room. Haji, ya kita sedang berada di tempat bersepatnya kucing terbesar di Manila. Mungkin dia bunting 8 bulan. Haluan kiri. So kita sekarang ni haluan kiri. So kita kiri. Tenang is good. Ada lagi ni, naik kereta tak ada kan? Tak ada. Yang lain kena Jin Samsudin. So kita masih mencari lagi Jin Chaiton. And then kita masih baik mencari barang dengan harga rahmat. Nasi sebenarnya. Nasi lemak ikan iblis. okay guys, so sedikit view untuk hampa di mall yang paling terbesar di Asia ni. Tapi sebenarnya
macam Azmi beritahu tadi, dia orang declare paling besar di Asia. Rupanya depa ada gabungan. Yeah. Gabungan mall. Ikea, yeah. IKEA, SM dengan dia sambung kan. Sambung. So dia declare satu mall, yeah, untuk jadikan satu nama yang besar, mall yang paling besar di Asia. Padahal depa lain-lain company. Kita ada Bataras. Bataras. Ha, kita ada Bataras. Destination for our mall. For mall. Mall, and we got here. Everybody come to Philippines. Destination. Mall of Asia. Mall of Asia. So for the next destination. So you want to find some food, nasi lemak, and then harga? This is destination mall of food hall. Food hall. So and more food hall. Food hall. More food hall. And get back here. Now we have four person, and then the left. Left group kan? Ya, left. Bukan left the group, but left. Ya, left. Haluan kiri ya. Okay, kita nak mencari harga ramah. Betul lagi. Harga ramah. Harga Nur Rahman. 41. More food hall. Not food court. Because they are too big, so their name is more food hall, not food court. Any tigers? Tigers. Oh, we see tiger. You see, we want to find tiger for Simon? Skating. Oh, skating is here. Earl of a sandwich. Squire, yeah. Now we got a three group. Haluan kanan. We all haluan kiri. And then this one jadi haluan. Haluan tengah, bro. Haluan tengah. Tapi belum makan ya? Belum lagi. Kita jalan dulu. So, tapi kita pastikan setiap kumpulan kita ada satu haji. Supaya kita tak lari daripada panduan tu. Ini haji juga. Ini haji. Haji. Terima kasih kerana kita telah berjaya sampai ke Mall of Asia. Mall of Asia, semua mall yang paling besar di Asia Tenggara. Syukur. Ya, Wendy ya. Turun. 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 Ini Pek Kepuang. Oh. Ini Lampang Sai. Itu Kekasan. Ini Lajang. Dia want tuna di sini. Tuna. Enjoy bro, enjoy your food. Abaji. This nation cannot. This is we call tuna deep sea. Tuna deep sea. Very very very. Ikan kayu. Thank you.
Chicken rare. Chicken biryani. This is not harga rahmah. No. This is branded. Paling murah 28, bro. Ini di mana? Ini sebenarnya. Saya pergi ke rumah. Hi, man. Hi. We are from Malaysia. Jadi, terangkan laksa apa kita ada ni? Sekarang kita ada laksa daripada Kuala Lumpur, dia bawakan khas. Tapi kalau nak buat tambahan lagi sedap, kita akan tambah crispy pork. Nah, ini untuk orang yang dia makan lah. Dia tak ada makan. Kalau nak satay pork pun boleh. Di Malaysia tak ada satay pork. Di sini lah. So, apa dia punya ni? Senang cerita? Laksa babi. Laksa babi. Laksa babi. Bukan laksa ikan tekong, bukan laksa ada apa ni sambung, tapi laksa babi. Laksa babi ya. Masih lemak apa dah lemak ni. Buat tambahan ikan babi. Nego dah cantik dan nego. Tapi ada stroke. Hei, tapi kesian kat Simon tak makan lagi. Tak apa. Simon join ni. Tak apa.